Hai teman semua, selamat apa ini pagi atau selamat siang. Hari ini saya mau membuat bolu gulung anti gagal. Ini cara saya ya. Beberapa hari yang lalu saya posting di Facebook saya dan ada yang menanyakan resepnya. Terus saya tulis resepnya di sana dan sepertinya itu kurang jelas. Jadi hari ini saya akan tunjukkan kalian step by step gimana saya membuat bolu gulung Swiss roll cake ya. Baiklah, kita mulai saja. Ini adalah bahan-bahannya, itu telur putih yang saya udah putih telur yang saya udah pisahkan sama kuningnya. Ini 3 telur ya. 3 kuning telur, 3 putih telur, terus 50 gram all purpose flour. Kalian bisa gunakan tepung apa aja yang kalian punya. Terus ini adalah sedikit krim tartar. Ini adalah minyak, 40 ml susu cair dan 40 ml minyak saya campur aja. Terus gulanya ini saya pakai 40 gram. Atau kalian, kalau kalian mau less sweet, kalian bisa kurangin. Kalau kalian mau lebih manis lagi, kalian bisa tambah. Terus ada couple drops of vanilla extract. Terus yang ini adalah salt. Dikit ya, gak kelihatan. Anyway, kita langsung mulai saja, oke? Okay? Tolong diabaikan perkakas-perkakas yang di belakang. Oh ya, saya lupa mention kalau saya udah siapkan loyangnya dan saya udah preheat di oven. Ini suhunya adalah 150 derajat. Saya udah panaskan udah kurang lebih 45 menit yang lalu. Kelamaan sih sebenarnya, tapi ya enggak apa-apa. Terus pertama-tama 3 telur, 3 putih telur ini kita kocok dulu. Kalian boleh kocok pakai tangan, boleh kocok pakai saya pakai hand mixer. Setelah udah agak sedikit banget tercampur ada busanya, terus kalian masukkan yang krim tartar. Krim tartar ini fungsinya adalah untuk stabilizer. Jadi kalau kalian bikin kocok putih telur, nanti putih telurnya itu dia akan tetap stabil, busanya nggak akan mudah untuk apa ya namanya, foamnya itu nggak mudah rusak. Terus kalian gula yang dari 30 gram tadi kira-kira lah ya, setengahnya kalian taruh di sini. Terus kalian kocok lagi. Nah bunda, ini saya kocok telurnya sampai seperti ini ya, busanya itu berdiri sampai seperti ini. Nah ini saya lupa mention, kalau kalian tidak punya krim tartar, kalian bisa menggantinya dengan apapun yang acid ya. Bisa pakai vinegar atau bisa pakai sedikit jeruk nipis atau lemon, terserah kalian. Terus kita singkirkan dulu ini putih telurnya dan kita akan bekerja dengan kuning telurnya, oke? Okay? Putih telurnya udah dikocok sampai ini hasilnya. Jadi saya pindahin ke tempat lain karena kita akan bekerja dengan kuning telur. Ini kuning telurnya kita masukin. Sudah dikocok sebentar, terus kita masukkan sisa gula yang tadi, yang setengahnya kan kita udah masukin ke yang putih, yang setengahnya kita masukin ke yang kuning.
vanilla essence-nya sedikit. Dikira-kiralah. Terus kita masukkan minyak dan susu cair. Kita aduk lagi. Dan pada saat memasukkan tepung ini, saya nggak pakai mixer, saya nggak jadi cuman diaduk-aduk pakai tangan gini doang. Sampai seperti ini, Bunda. Nah, proses yang terakhir inilah kita akan mencampur yang ini dengan putih telur. Inilah yang akan menentukan kue itu bantat atau tidaknya. Jadi, untuk mencampurnya kita ambil kurang lebih 1/3 dari dari putih telur ini kita masukkan. Kira-kira aja ya. Ini terus kita aduk, tapi ngaduknya ini pelan-pelan aja ya, Bunda. Jangan pernah mengaduk ini pakai mixer, karena mixer itu akan merusak foam. Setelah tercampur, kita ambil 1/3-nya lagi. Lakukan lagi, aduk lagi yang pelan-pelan. Usahakan untuk tidak merusak busa. Nah, kalau sudah begini, terus kalian tepuk-tepuk. Ini tujuannya supaya busa besar yang ada di dalam itu bisa naik. Nah, ini udah. Terus kita masukkan ke oven. Sekali lagi, suhunya adalah 150 derajat selama kurang lebih 15 menit. Nah, ini adalah hasilnya. Ini yang bagian bawah ya. Yang bagian atasnya di bawah. Dan kita diamkan agak dingin, maksudnya sampai ke suhu ruangan. Sementara kita akan membuat isinya ya. Untuk isinya saya pakai fresh cream. Ini nggak penuh sih, kurang lebih 150-an mililiter. Terus aku pakai cream cheese juga, tapi ini opsional ya, kalian boleh skip kalau kalian nggak ada. Dan ini pun sisaan, nggak penuh, setengah. Terus gula saya pakai 2 sendok, dan pastinya kalian bisa sesuaikan kalau kalian nggak mau terlalu manis. Terus aku pakai vanilla extract lagi. Lumayan.
Terus saya kasih krimnya yang tadi ya. Tinggal kasih di atasnya. Oh iya, saya suka untuk mengalasi dengan plastik wrap. Nanti kalau setelah digulung terus saya bisa digulung dengan plastik wrap ya. Jadi saya kasih plastik wrap di bawahnya.